tanam jagung ini guys, pakai alat etek-etek merek Mahkota. Oke, kita akan lihat ini. Pembersihan guys. Nah ini jadi dibersihkan dulu. Tanah basah dia maka akan lengket dan harus dibersihkan supaya keluarnya normal lagi, terutama di ini, di mulut-mulutnya, di apa, mulut bebek biasanya orang sebut. Dibersihkan supaya keluarnya stabil, dikontrol karena tanahnya masih agak basah. Aduh, pengencangan jarak tanam tuh. Jarak tanam berapa ini mas? Jarak tanam lebar 80 cm ya? 80 ini mas. Pakai tali supaya rapi, ukuran pas untuk penyiangan rumput, untuk jarak tanam biar ideal, tapi sedikit makan waktu. Baru rantai belakangnya ya. Ini rantai ini teman-teman untuk membantu menutup. Nah, dia menarik tanah dan untuk membantu penutup. Ya ini tertutup untuk ya. Langsung tertutup nih teman-teman. Ayo. Kalau pakai rantai langsung tertutup nanti. Silakan, ini bapak seniornya untuk tanggapannya. Ini kalau yang nggak pakai rantai dia masih terbuka. Tapi kalau yang pakai rantai langsung tertutup. Digasruk ya sama rantainya. Nah, ini masternya. Oke, segitu dulu teman-teman.